I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, habis edah terus ons diusik Riz Amin, Putri Sarah malu-malu kucing. Selepas melalui proses perceraian, pelakon Putri Sarah Liana telah diperintahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur untuk menjalani tempoh edah selama 3 bulan. Namun Sarah tetap dilihat keluar untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pelakon untuk hadir ke set penggambaran. Menerusi hantaran video yang tular di laman Facebook, pelakon berusia 37 tahun itu seakan-akan malu-malu kucing apabila diusik oleh pelakon Riz Amin. Gila bayang ke bang, depan mata nih bang. Bukan itu sahaja, Riz turut menunjukkan beberapa keping gambar Sarah dari laman Instagram miliknya yang membuatkan dirinya seolah-olah jatuh cinta dengan pelakon itu. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen mengatakan mereka berdua kelihatan sesuai untuk menjadi pasangan kekasih, lebih-lebih lagi apabila Sarah kini sudah bergelar ibu tunggal. Bukan itu sahaja, mereka turut menganggap tindakan Riz mengusik pelakon wanita itu seperti memanaskan isu perceraian Sarah dan Syamsul. Sekian info hari ini, terima kasih.